Zainu, live streaming kali ini perhatian banget ya sama Wulan Permata. Walaupun awalnya Zainu mengganggu terlebih dahulu tidur dari Wulan Permata, namun di akhirnya Zainu menawarkan bantuannya untuk mengantar Wulan Permata. Kira-kira jadi gak ya Zainu antar Wulan Permata pulang? Tonton saja videonya. Selamat datang kembali di channel YouTube The Muldangdut. Info Zailan, Zainu dan juga Wulan Permata. Mana kucing satunya? Udah mandi aku. Tapi masih pakai baju biru. Soalnya hari ini kita nggak ada sesi religi. Bangun, mandi. Kurang ajar lu ya. Aku live, giliran aku yang live. Bangun, bangun. Ada di sini tuh. Bangun, kita ada sesi religi. Hah? Apa? Hah? Live di mana? Live di Facebook. Saya live di Facebook. Aku belum mandi, parah. Aku udah mandi, udah bersih. Sama mangga. Waalaikumsalam, udah teti. Udah makan tadi, tapi lapar lagi. Itu laparan mulu. Pasti giginya mandi, parah banget. Udah mandi aku. Aku udah mandi, cuman masih pakai baju piyama. Karena enak aja. Masa dikatain belum mandi sih? Mandi aku. Live lagi, Mbak. Malam ini dong live. Masa enggak percaya? Masa mau lihat mau mandi ya. Enggak ada tripod ya? Mandi. Diriku terbang ke batu. Sulbar, ala Sulbar. Ulannya masih rebahan, belum mandi kayaknya. Abis live besok cukur rambut, iya insyaallah. Insyaallah besok cukur rambut. Ini masih panjang. Soalnya kan mau syuting video klip, jadi harus cakep. Ada dong, kita kan kalau nggak lengkap satu, nggak ini, nggak asik. Jadi Gen S harus lengkap. Waalaikumsalam, Mendetri. Panjang, iya. Rambutnya rambut landak.
Jerawatan, iya. Tapi seru jadi dua kali, iya. Ica, halo Ica. Tunjukin lagi, gak ada karetnya. Ya, aku belum pakai ini. Bangun, hayya 'alas shalah. Balas dendam. Sama aja bro. Kita tuh gak boleh terlalu sering tidur. Terlalu sering tidur mengakibatkan kegoblokan, kata orang. Itu Wulan Permata belum mandi. Mandi guys. Oke bro, tidur aja bro. Lagi tidur bahan, kasihan. Capek semalam ngejob. Iya kan? Rambut aku ini berdiri. Rambut landak. Dulu aku sering dikatain rambut landak. Brewok, aku yang pengen brewok, tapi katanya brewok udah gak zaman lagi. Jelek rambutnya. Gimana kameranya yang bagus? Itu dia live streaming terbaru dari Zaino. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Video dan next video lainnya. Pangkatnya sama Spiro wangi. Wangi. Belum dipotong ya. Bentar. Ke Bandung. Nggak ada di sini, dia nggak bawa di rumahnya. Aku live biar nggak ngantuk karena barusan juga tidur. Jadi bawa live aja. Apa enggak? Kalian kangen aku live enggak? Papi Tengku hadir enggak? Jadi kangen disawer Papi Tengku. Best loh kemarin. Masuk peringkat TikTok. Tapi sekarang enggak lagi. Vlog kapan tayang kak? Enggak tahu ih. Males ngedit aku. Jadi model-model apa? Model Pampers. Dibeliin menurut kalian dibeliin nggak? Kangen vlog ada kok tapi belum diedit. Ryan bulan dia dia punya vlog baru agak gemuk gendut ya kawan mulang ke Bangka belum tahu jadi kejar negara pergi banyak iya pengen sih kumis tip aku baru mau cukur. Boneka jangan lupa. Cukuran yang ini. Ram, lu ada bak cukuran gak? Terbang.
Jen lagi persiapan. Iya. Persiapan. Tidur terus. Ya Allah, baju masih di atas. Baju kotor masih di atas. Ram pas di sini nggak mengorok ya, tadi pas nggak ada. Jangan lupa ramein. Lagi live cukuran. Kita lagi live cukuran guys. Boneka mirip siapa? Gak tahu. Kemarin redup. Ada upil guys. Jadi malu ah. Jerawat tuh, iya. Sore. Gak sakit pakai alat gini. Waalaikumsalam, Nuh Suhaibah. Pengen nyukur bulu hidung, alis nggak tuh, tapi bahwa tidak boleh nyukur alis. Thank you udah mayanti menjerawatnya. Rambut ya. Besok rambut. Soalnya aku ada cukur langganan. Jadi harus di booking dulu. Ada karetnya ya. Ini. Mau ngantar cukur. Besok lah lihat ini. Mood enggak lah. Ya ada jerawat juga di sini. Mau bikin sapu, parah banget. Bikin sapu. Kemudian lagi rebahan ya, capek kali. Habis ngejob. Waalaikumsalam, Mami Farnova. Tuh udah tipis, nggak ada lagi kumisnya. Dikeriting, aku udah 2 kali dikeriting rambut. Lurus lagi.
Oh, maksudnya keriting ini di keriting pakai catokan. Kuncir kayak jerayut. Iya, bersih. Kayak belum mandi ya, padahal aku udah mandi. Semalam nyampe jam 1 kalau gak salah. Tengah 2 udah nyampe. Bajunya kayak perawat ya, kata orang. Kayak ini, kayak di rumah sakit. Ini biar lama buat tidur, bro. Rumah sakit jiwa, astagfirullahaladzim. Gak boleh gitu. Saya rumah sakit jiwa sih. Di atas penampakan. Ada penampakan di atas. Di Banten, aku Banten lagi tidur di rebahan. Udah cek tensi belum? Siapa tuh yang lari di atas? Coba tebak siapa. Iya tadi. Waalaikumsalam. Jogja. Kurang-kurang. Udah 4 harus tetap cool, oke. Cool ya. Cowok-cowok itu kalau foto gayanya kayak gini, mau gimana pun disuruh gaya tetap kayak gini gaya. Kayak gitu gayanya, bener nggak? Iya, kayak gitu, bener kan? Waalaikumsalam. Kalau cewek, gimana ya kalau cewek? Kalau cewek? Gitu. Enggak juga. Ya kan sengaja di manyun-manyunin bibirnya. Kalau mengundang Zailan langsung chat Kak Yusuf. Guys, aku lapar lagi ah. Tahu tuh bener kan? Gini kayaknya tau gak? Sini.
Iya, rambut aku ini jelek banget ya. Bulu mata aku tebel ya, emang. Oke, kalian. Diet makin parah banget. Enggak juga kok. Kalau ditahan, tapi kalau nggak ditahan gini perutnya bisa nuncup ya, kena balon meletusnya rambut aku. Gandung nggak ada. Tuh, aduh dia tuh. Parah, orang pada udah pada mandi, dia belum mandi. Pak, suster. Pasti. Pak. Parah, ada yang ngetain kayak rumah sakit jiwa. Emang kayak gini bajunya. Iya. Masa kayak gini baju rumah sakit jiwa. Emang kamu bawa bando? Enggak. Oh, enggak ada di rumah adanya pasien. Enggak boleh gitu. Benar. Mau kemana? Mau ke rumah? Kan santai. Emang aku gak suka? Kan belum. Emang aku suka saya. Orang kita gak ada sesi sore. Rasanya mah emang gak ada jadwal sore juga. Apa? Kangen Bunda Suhaibah dia. Bunda Suhaibah, tadi nonton Bunda Suhaibah. Siti Pirian mulai beraksi. Iya, vlog Rian. Muncul dong, malu-malu. Lu ngomong apa sih? Astagfirullahaladzim. Mau pulang? Ayo. Sekalian beli ini, pukis. Enak banget. Mau enggak? Pukis. Pukis. Ayo. Apa sih lu? Gedein lu dulu. Pori-porinya, iya. Emang gede pori-pori. Ikut deh, mau ikut dia. Mau sekarang, itu ada Romi lagi, Romi. Halo, dia beli di mana ini elektrikal kayaknya? Punya ini tau. Baterai, pakai baterai. Iya, ini baterai. Tapi ini kotor itu, ada motor. Udah, tinggal gini-gini doang ya. Orang gila. Ini apa sih Sirian lu? Banget kurian. Udah Dor. Ayo mau sekarang. Parah kata-kata udah Soeiba lagi ngejemput. Gak usah, terima kasih. Tidak, udah Soeiba udah jemput. Tidak udah jemput udah Soeiba, padahal deket dari sini. Terus gue harus jalan kaki gitu. Iya, olahraga. Kita jogging ke sana. Tadi udah jemput Bunda Suhaibah. Kalau tadi mau naik motor. Seru naik motor. Untuk siapa lu? Mama Ari. Arik. Mama Arik. Disuruh pulang aja Bunda Suhaibah. Kalau mau, gua sekalian beli ini pukis. Dia udah jalan nanti. Udah jalan, nanti aja lah. Katanya naik motor. Di rumah sakit jiwa ya. Parah.
Nonton apa kayak akun fake? Ntar akun fake yang ini lagi yang ngehujat itu. Kurang ajar. Aduh, ngehujat-ngehujat. Halo. Oke, Bun. Apa udah nyampe? Udah. Bye. Nanti nitip ini dong. Iya. Apa? Cookies. Pak, kamu enggak balik lagi ke sini? Udah, ngapain mau balik lagi? Berarti langsung aja naik mobil dia ya. Naik jalan kaki. Bunda. Bunda. Jadi kunci dong. Kesini dong. Halo, Jen. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nak, maaf ya tangan pendek soalnya pakai kaos. Belum mandi ya? Oh, Bunda udah mandi. Udah siang ini. Tenang. Saya belum mandi. Siapa? Apa lu? Kita ya, udah. Baju soalnya. Ini nanti bawa aja baju-baju itu biar di mix and match. Mas banget. Dikumpulin. Kan ada fotonya di sono. Tapi kan mau dicocok-cocokin biar kan ada bener-bener fotonya. Ya, aku bawa juga nanti soalnya. Emang nyocokinnya di sono kenapa enggak di rumah Kak Ade aja nanti biar acara? Iya. Apa alasan? Ini alasan lagi aku besok soalnya ada paket di rumah numpuk alasan lu. Kuning banget guys, secara iya, matahari. Iya, bukan Golkar, anaknya Bunda tatu. Dadah, hati-hati Bunda Sohaibah. Hati-hati. Pal jalan kaki juga nyampe. Artis dijemput pakai mobil. Dia dijemput pakai mobil guys. Pal deket. Bisa lari. Naik gas mobil. Pengen sih. Ih, jadi sepi guys. Kayak pasien nih, parah banget sih. Amit-amit. Terus yang ikut mobil aku di sini. Misalnya kita masih ada, dia kan rumahnya deket sini, dia belum mandi. Jadi beres-beresnya di rumah. Kalau kita di rumah Kak Adi. Masih mungkin. Ada nanti. Sampai pasien parah banget sih. Gak apa-apa sih, emang. Bintang tamunya, malam ini kita spesial Gen S. Kita ada dua malam. Spesial bintang tamunya nanti malam Sabtu. Kita ambil peran. Jadi lapar ya. Oke, jadi hari ini gue testing pokoknya fix bro.